secara hewani sendiri dia kan punya apa keinginan untuk jerum, untuk apa makan di luaran begitu. Tapi beberapa saat waktu 92 sampai ke sini akhirnya berkembang, banyak juga yang masyarakat yang dulu tempat mereka jerum dilalui oleh kawanan itu ini sudah dipakai untuk apa pertanian, walaupun itu di bantaran Sungai Bengawan di daerah Mojo sana. Nah, karena untuk pertanian mereka ini kebu-kebu ini kan melalui sawah-sawah mereka, jadi rusak. Jadi setiap saat datang apa petani ini ke keraton untuk meminta ganti rugi. Dan beberapa saat dulu di tahun 90-an, 80-an, 90 itu sering terjadi insiden, bahkan ada yang dibacok, ada yang dibunuh begitu, yang itu menjadi apa ya, menjadi masalah serius bagi Keraton Surakarta nanti kalau punah bagaimana gitu. Akhirnya ya kita terpaksa harus mengandangkan Kiai Slamet itu di alun-alun selatan. Dulu dari mana Madiun ini sekarang kita pelihara di Pengging. Pengging ini kan airnya apa bagus gitu. Jadi kita titipkan apa? Kita carikan apa tanah, terus kita pelihara, kita kasih setiap apa bulannya untuk makan. Ini juga akhirnya di sana juga berkembang. Sekarang ada 11 begitu. Dan juga untuk kebutuhan-kebutuhan upacara di Pengging sudah melibatkan anak keturunan Kiai Slamet yang ada di sana untuk semacam bersih desa, seperti apa di sana itu ada kirab Apem Keong itu yang berhubungan dengan apa makam yang Yosodipuro itu. Di sana ada Apem Keong itu yang disebar juga, itu diaraknya dari kecamatan menuju ke pasar itu, lapangan pasar itu juga dengan keturunan Kiai Slamet. Dan ini semua kami sendiri dalam ke apa masa sekarang ini ya terserah warga masyarakat itu menerimanya seperti apa. Ini semua juga harapan kami sendiri juga kedepannya apapun juga ini simbolis daripada apa keraton ini atau Jawa ini adalah sebuah pulau atau negara pada waktu itu kerajaan itu agraris. Yang dimana agraris itu kita seperti di kebanyakan warga kita itu selalu mengadakan selamatan kalau mau mulai tandur atau mulai mau garap sawahnya atau juga pada waktu panen itu ada satu selamatan supaya nanti kalau pas tandur ya apa bisa mendapatkan hasil yang melimpah, dan setelah dapat hasilnya mereka mengucapkan syukur dengan rezeki yang sudah diberikan Allah untuk kehidupannya itu.
Nah, ini tersimbolkan di dalam semua barang-barang yang diadakan. Nah, termasuk Kiai Slamet ini oleh Sinun Pakubono ke-2 itu orang hidup itu pertama yang dicari adalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Kan di paling depan untuk kirab pusaka itu yang dimana harapan itu yang paling utama supaya mendapatkan keselamatan di tahun-tahun berikutnya itu. Jadi kerbau itu dicaoske setelah beliau lenggah di Surakarta, setelah di Solo. Jadi untuk di Kartosuro itu ya kerbau yang lain yang untuk kereta itu Kiai Gerudo ya itu yang itu. Karena pada waktu itu di dalam sejarah yang kami ini lihat itu bahwa karena kehabisan kuda sehingga apa saja yang bisa dipakai untuk tunggangan dan bukan tunggangan ya untuk narik kereta itu. Sementara di sana Sinuwun Pakubono ke-2 sendiri naik gajah itu. Jadi kira-kira tahun 1740-an itu. Kalau untuk Sinuwun sampai di sini kan 1745 itu. Bulan Suro itu tanggal 17 Suro itu. Tanggal 14 Suro terus tanggal 17 Uronya diumumkan Desa Solo diganti menjadi Negoro Surakarta Hadiningrat. 40 itu mulai nitik ini tempat, terus mulai nguruknya itu kan tahun selesai baru tahun 1742 itu. Jadi antara itulah tahunnya antara itu untuk dari mana Ponorogo kembali ke Kartosuro terus nitik tempat untuk pindahkan nopo kerajaan itu. Kalau Jawanya pasti KIAI. Ya. Oh. Itu. Pasti itu. Dan karena ini kan makhluk hidup ya, jadi namanya Kiai itu. Tapi kalau yang pusaka kan Kanjeng Kiai itu. Kerbau Kiai Slamet atau Kebu Kiai Slamet berjalan di depan dan di belakang adalah pusaka-pusaka keraton, khususnya adalah pusaka-pusaka yang bertuah, pusaka peninggalan para leluhur dinasti Mataram, bisa nanti dinaikkan sampai dari Majapahit. Pusaka-pusaka seperti Kanjeng Kiai Kebumas, Kanjeng Kiai Maisonular dan sebagainya itu bertuah dengan harapan supaya keselamatan keraton, negara dan semua rakyat itu terselamatkan, terjamin, hilang dari segala sesuatu yang namanya pagebluk atau masa-masa pandemi seperti ini. Satu bentuk penolakan pada waktu itu
Zaman Enggang Sunan Kanjeng Sunan Pakubuwono ke-10 terjadi pandemi, terjadi pagebluk dengan istilah pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, paginya mati. Maka oleh perintah raja diadakan kirap dengan mengirapkan pusaka-pusaka. Salah satunya pusaka adalah Kanjeng Kiai Slamet dan di depannya adalah kerbau Kiai Slamet. Mengelilingi tembok cemburi keraton yang ada di dalam. Zaman Pakubuwono ke-10. Nah, pusaka-pusaka yang ada di dalam gedung pusaka masih dipercaya, masih percaya bertuah. Kita ingat bahwa pusaka-pusaka itu dibuat tidak sembarangan, menggunakan unsur-unsur kasutapan, menyatunya jagat gede, jagat cilik, dan alam semesta, yaitu penguasanya, yaitu adalah Tuhan. Bisa dikatakan sebagai Trimurti. Jagat cilik, jagat gede, dan Tuhan. Alam pikir, alam rasa, dan Tuhan sebagai pencipta. Menyatu menjadi satu dan membuahkan yang namanya Woh Pangulang Putih yang disebut budaya. Budaya merupakan produk dan juga merupakan proses. Proses dan produk Woh Pangulang Putih. Jadi mengolah budi yang bersandar pada ketuhanan, menyatunya jagat gede, jagat cilik, dan Tuhan. Maka pusaka-pusaka ini juga luar biasa mengandung daya gaib untuk tolak bala. Maka dilakukanlah yang namanya kirap. Diharapkan dengan kirap memutar secara pradaksina, searah jarum jam, akan menebarkan daya gaib ke alam semesta supaya berimbang kosmos yang ada di dunia ini. Ini menurut kapitayan atau kepercayaan Jawa. Kita harus tahu bahwa Mataram Islam masih tetap sebagai keraton Jawa yang semuanya menggunakan konsep-konsep pola Javanis atau budaya Jawa. Perubahan-perubahan yang mendasar adalah dari Majapahit, Majapahit ke Kerajaan Demak Bintoro di Glagawangi, semua doa yang bernuansakan Buddha dan Hindu digantikan dengan nuansa Islam. Memang terjadi sesuatu pada waktu Kerajaan Demak Bintoro yang pertama bertahta Ratu Syekh Alam Akbar tidak melaksanakan yang namanya Wilujengan Nagari, terjadilah pandemi atau pagebluk. Hasil musyawarah para sunan, para wali, maka disepakati diadakannya namanya Maisalawung atau Wilujengan Nagari yang semula doa-doanya menggunakan bahasa Hindu dan doa-doa Buddha diganti dengan Islam. Bahkan ada sebagian dicampur. Perlengkapan yang semula masih menggunakan perlengkapan begitu banyak, menggunakan hewan-hewan yang harus terbunuh berpasangan, ular berpasangan, satu pasang, kepala harimau, kepala kuda, dan sebagainya, diganti dengan satu saja dikorbankan, yaitu adalah Mahisa atau kerbau. Maka disebut Mahisa Lawung. Kerbau yang dilawung, kerbau yang tertumbak. Dengan syarat kerbau itu masih dalam keadaan perjaka, masih ada di hutan, buas, belum tersentuh oleh kerbau betina.
itu kaitannya dengan Maisa Lawu. Jadi untuk kembali kepada masalah kerbau yang sekarang ada di Keraton Surakarta, kita mesti tidak bisa lepas dari sejarah-sejarah pendahulunya, bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara masih percaya bahwa kerbau merupakan binatang keselamatan, binatang yang membawa berkah. Terjun ke sawah sebagai simbol keselamatan, simbol ketenangan dan kemakmuran, ini adalah kerbau. Selagi kerbau, dan maaf, keraton tidak mengajarkan adanya berebut kotoran kerbau. Dalam hal ini kita harus berpikir secara cerdik. Kenapa, mengapa banyak orang melihat kirap kerbau membuang kotoran di tengah jalan dan banyak yang berebut? Kotoran adalah sesuatu yang tidak baik, jelek, kotor. Keraton tidak pernah mengajarkan berebut kotoran. Mereka-mereka yang berebut ternyata setelah ditanya, kotoran ini digunakan untuk rabuk, untuk pupuk tanamannya. Secara logika, kita harus tahu, kita berpikirnya harus cerdik, bahwa kerbau keraton, masalah makanan mestinya akan tertata. Tidak seperti kerbau-kerbau yang lain dibiarkan. Dia mestinya akan makan makanan yang sudah disiapkan karena merupakan kerbau kelangenan atau kesenangan dari keraton. Jadi kita mestinya akan berpikir ke sana. Maka apa yang dibuang pun kalau menjadi pupuk mestinya akan berbeda dengan pupuk-pupuk yang hanya asal makan. Ini yang perlu kita ketahui. Sekali lagi, bahwa keraton tidak mengajarkan berebut kotoran kerbau. Kotoran tetaplah kotoran. Tidak mungkin diajarkan berebutlah kotoran, tidak. Ini adalah inisiatif dan kemauan para warga, khususnya pada arti dalam yang mempunyai tanah, tanaman, sawah, dan sebagainya. Mereka punya anggapan bahwa pupuk ini lebih baik dibandingkan dengan kotoran kerbau-kerbau yang lain.